lagi di series belajar bareng yuk. Hari ini saya mau belajar cara bikin ramdon, kayaknya itu namanya, dari film Parasite. Kemarin akhirnya berhasil nonton. Emang sih udah lama banget filmnya keluar, cuman di Jepang itu subtitlenya bahasa Jepang dan audionya bahasa Korea. Jadi saya kayak mau nonton gak bisa, gak ngerti apa-apa. Soalnya kalau baca kanji saya nggak, sama sekali nggak bisa baca kanji, jadi kayak percuma. Kemarin akhirnya ada teman saya yang punya filmnya yang ada subtitle bahasa Inggris, jadi sekalian dia nonton. Begitu ada satu scene di mana salah satu karakternya makan ramdon, kayaknya itu namanya. Ramdon itu kayak mie jajangmyeon instan sama mie pedes kuah gitu dicampur. Udah gitu ada dikasih stick gitu, cuma karena saya miskin gak mungkin bisa beli sirloin, jadi saya cuma beli daging paling murah yang bisa saya temukan di supermarket. Harganya cuma 200 yen, jadi gak mungkin bakal sejuicy yang ada di film. Tapi seenggaknya mirip-mirip lah. Jadi kemarin setelah saya nonton film itu, jadi ngidam banget pengen nyobain itu. Dan kebetulan karena sekarang di Jepang juga lagi diminta untuk self-quarantine, jadi kepikiran, mungkin saya bisa bikin konten belajar bareng yuk, tapi belajar bikin ramdon itu. Oke, udah, Jacqueline nggak usah kebanyakan bacot, kita mulai aja, yuk. Oke, udah jadi deh. Akhirnya, wangi banget. Nih, jadi kayak gini. Warnanya nggak sehitam yang di film, apa efek lighting ya. Tapi mungkin bedanya mungkin beda juga, nggak tahu deh. Oke, sekarang makan yuk. Terkimasu. Bakal kuat banget, ternyata enggak juga sih. Kayak asin dari si neoguri yang kuahnya sama yang jajangmyeonnya, karena jajangmyeonnya kan rada manis, jadi pas dicampur jadinya balance gitu. Dan pedasnya juga enggak tahu pedasnya.
Akhirnya kelar juga. Tadi dagingnya yang aku beli, soalnya kan daging murahan jadi keras banget, susah dikunyahnya. Harusnya aku potong lebih kecil lagi. But yep, begitulah rasanya, sangat-sangat menarik. Tapi ya pasti enak sih, karena namanya juga micin. Micin nggak pernah nggak enak. Kira-kira selanjutnya mau belajar bikin makanan dari film apa ya? Komen di bawah ya kalau misalnya kalian ada saran. Makasih banyak udah nonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye!